Lintas Gombong Kebumen, mulai nomor punggung 9 di sana Lisa. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Lisa. Siapa yang dituju Lisa dengan satu floating? Satu pengamatan akurat dilakukan oleh Sapen Jogja. Servis dari Lisa dinyatakan keluar sehingga pindah poin angka pertama 1-0. Kuasai di sana nomor punggung 5 ada Ayu. Ambil posisi satu konsentrasi tingkat tinggi dengan satu floatingnya Ayu. Resip kurang akurat, lope free ball dilakukan dengan mudah, resipnya sempurna, angkat sang setter, satu penempatan terbaca, ada lope free ball terima dengan mudah Ayu, angkat tinggi satu smash menjilang dilakukan oleh Lintang. Menambah angka kembali untuk tim bola voli dari Sapen Yogyakarta 2-0. Untuk kedua kalinya nampaknya Ayu Persia melakukan satu servisnya. Ambil posisi di sana konsentrasi tingkat tinggi dengan satu floatingnya. Arisip kurang akurat, ambil alih serangan free ball dilakukan. Arisipnya sempurna, angkat sang setter Ayu free ball ke belakang, terima dengan mudah lope umpan, kali ini back attack keras, terbaca dengan mudah, angkat kembali ada Ayu. Satu paketan yang mampu dikatakan sang libero, lope kembali paketan balasan dari Ivokas, terima sampai membangun serangan balik, free ball dilakukan Echa, terima dengan mudah, lope kembali satu paketan cross, sempurna nampaknya Siso. Menambah angka atau angka pertama untuk tim bola voli dari Ivokas Gombong, 1-2. Satu angka terpaut di awal set yang pertama kuasai si kulit bundar di sana, Ari. Kali satu pengamatan akurat lagi-lagi servis oleh Ivokas dinyatakan keluar. Pindah poin 3-1. Dua angka memimpin sang setternya di sana Rere. Servisnya Rere terlalu pelan gagal melewati netting sehingga angka subsidi untuk Ivokas Gombong. Pindah poin 2-3. Tertinggal satu angka sementara Ivokas kuasai di sana sang setternya Lope. Servisnya pelan lope, racingnya akurat, lombok kisah saya teruskan Priska. Dengan satu open spek keras Priska, dinyatakan tas out. Pindah poin untuk Sapen Yogyakarta 4-2. Mulai nomor punggung 7-nya di sana Lintang. Konsentrasi tingkat tinggi Lintang. Dengan satu floating Lintang ke belakang, receive-nya sempurna Puji. Angkat lope kembali satu open spek, mampu dimatakan free ball, penyelamatan sang libero akurat, terima dengan mudah lope membagi tindak. Dengan satu open spek menghilangnya berhasil mengecoh pertahanan dari Sapen Yogyakarta. Pindah poin untuk Ivokas Gombong 3-4. Masih terpaut satu angka Ivokas Gombong di awal set yang pertama kuasai Dinda. Dinda dengan satu floatingnya Dinda, resipnya sang libero akurat membagi di sana sang setter dengan satu smash menjilang lagi-lagi. Pindah poin untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta 5-3. Poin nomor 11 di sana Yani. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Yani dengan satu servis jabalan Yani. Resipnya Sisol, lope kepada free ball dari Dinda, terima Yani. Angkat sang setter Rere. Penyelamatan dilakukan oleh Echa, angkat kembali lope, free ball terima dengan mudah, angkat ke belakang ada Echa. Satu blessingnya terbaca dengan mudah, kembali satu open spek keras, mampu dimatakan oleh Echa, angkat Rere, free ball oleh Prisca, penyelamatan, terima kembali Lope, satu open spek terbaca kembali, ambil alih serangan di sana, ada Echa, satu open speknya kembali, mampu dimatakan Dinda, satu blessing, kembali, langsungkan saja, terima dengan mudah, namun sayang, seribu sayang, kali ini satu pengembalian dinyatakan keluar, dilakukan oleh Ari. Menambah angka kembali untuk tim bola voli dari Sapen Yogyakarta 6-3. Tiga angka masih memimpin kuasai di sana Yani. Servisnya pelan Yani, resipnya tindak akurat, lope membegera Sisol. Kali ini keluar lagi-lagi serangan dilakukan oleh Ivokas Gombong. Menambah angka kembali untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta 7-3. Masih Yani. Ambil posisi 6 Yani dengan satu floating Yani, resip kurang akurat Dinda, ambil alih serangan free ball dilakukan oleh Lisa, terima dengan mudah Yani, angkat Rere Prisca, satu blessingnya terbaca kembali oleh Dinda, satu paketnya keras, pertahankan di sana, ambil alih serangan Echa, ada Prisca free ball ke belakang, terima Dinda, lope umpan tinggi, hari ini satu penempatan
sedikit mengecel, namun masih bisa dipertahankan oleh Prisca. Free ball penyelamatan, angkat Lopera, Sisol keluar, lagi-lagi serangan dilakukan oleh Ivokas Gombong, menambah angka kembali untuk tim bola dari Sapen Yogyakarta 8-3. 5 angka masih memimpin sementara di awal set yang pertama. Kuasai Sigrid Bundar di sana, Yani, servis Yani. Kali ini rotasi yang salah dilakukan oleh tim bola dari Ivokas Gombong. Angka subsidi untuk Sapen Yogyakarta 9-3. 9-3 skor sementara di awal set yang pertama. Kuasai si kulit bundar masih Yani. Ambil posisi di sana Yani dengan satu serve Yani. Gagal menembus netting. Pindah poin untuk Ivokas Gombong 4-9. Sisol. Konsentrasi tingkat tinggi Sisol. Ambil posisi 6 di sana Sisol dengan satu floatingnya Sisol. Resipnya akurat lintang. Kali ini dinyatakan keluar dari sentuhan. Empatnya dilakukan oleh Riri. 5-9. 4 angka masih terpaut tim bola oleh Ivokas, masih kuasai di sana Sisol dengan satu floatingnya Sisol. Resip lintang kurang akurat. Eca ambil alih serangan free ball dilakukan oleh Ayu. Terima dengan minta Sisol. Lope umpan ke belakang, terima kembali satu penempatan, mampu mengecoh pertahanan dari Ivokas Gombong dilakukan oleh nomor punggung 5 ada Ayu. Pindah poin untuk Sapen Yogyakarta 10-5. Memimpin 5 angka kuasai di istana Prisca dengan satu floatingnya Prisca. Resif kurang akurat, masih ada Sisol membantu. Free ball penyelamatan dari Lope, satu penempatan akurat dari Lope berhasil mengecoh pertahanan dari Sapen Yogyakarta. Pindah poin untuk Ivokas Gombong 6-10. Kuasai Sigrid Bundar di sana Dinda. Maksud kami dengan satu floatingnya, angkat free ball penyelamatan, terima dengan mudah tindak Lope membagi satu open smack, mampu terbaca dengan sempurna kepada Eca. Kerekep ratakan Goni 7-10. 3 angka masih tertinggal Ivokas Gombong. Kuasai Sigrid Bundar di sana Puji. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Puji dengan satu floating. Resimnya libero melambung kurang sempurna. Gagal Riri menyelamatkan si kulit bundar Mikasa. Penambah angka kembali untuk tim bola voli Ivokas Gombong 8-10. 2 angka masih terpaut tim bola voli Ivokas. Kuasai di sana Puji. Konsentrasi tingkat tinggi Puji dengan satu floatingnya Puji. Resimnya Prisca akurat. Riri umpan. Kali satu penempatan sempurna pelan namun pasti dilakukan oleh Ayu. Kembali pindah poin untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta 11-8. 3 angka masih memimpin kuasai sang kapten tim di sana adalah Eca. Servisnya Eca ke belakang, resipnya kurang akurat Sisol. Lambangnya free ball dilakukan oleh Dinda, terbaca oleh Ayu. Rere umpan tarik kali lintang, pertahankan Dinda dari belakang. Lope membagi satu penempatan, mampu dimenangkan oleh Eca. Gagal lambangnya Rere melakukan satu penyelamatan. Pindah poin untuk tim bola voli Ivokas Gombong 9-11. Lisa kuasai si kulit bundar. Lisa dengan satu floating, resinya sang libero akurat. Rere membayarnya oleh lintang, pertahankan dari belakang oleh Sisol. Ada Dinda, Mas menyilangnya mampu dimetakan kembali Dinda. Kembali tipuan Lope terbaca. Rere angkat back attack Prisca. Satu back attack dia mampu kembali dipertahankan. Nampaknya free ball dari Lope, terima kembali oleh Ayu. Rere umpan kembali oleh Ayu. Tipuannya mampu dimentakan oleh sang libero. Satu penempatan sempurna dilakukan oleh Ari. Bola ditaruh di tempat yang kosong, berhasil mengecoh pertahanan dari Sapen Yogyakarta. Menambah angka kembali untuk Ivokas Gombong 10-11. Terpaut satu angka kuasai di sana nomor 9 Lisa. Resim kurang akurat Eca. Kembali satu back attack Prisca, gagal dipertahankan oleh Sisol. Pindah poin memecah kebuntuan untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta 12-10. 2 angka memimpin sementara di awal set yang pertama. Kuasai si kulit bundar di sana Ayu. Konsentrasi tingkat tinggi Ayu dengan satu floatingnya Ayu. Resipnya libero sampurna. Lope membagi kali ini satu penempatan menyilang dilakukan oleh Ari. Kembali pindah poin untuk Ivokas Gombong 11-12. Ari. Konsentrasi tingkat tinggi Ari dengan satu floatingnya Ari. Resip Eca kurang akurat. Apa daya terlalu jauh perjalanan Riri sehingga gagal melakukan satu penyelamatan.
12-12 angkat kembar terjadi nampaknya di pertengahan set yang pertama masih kuasai di nomor 11 Ari. Risiknya periksa akurat Riri memainkan Lita. Satu open space-nya mampu dipetakan kembali free pola mengenai Sisol terima dengan mudah periksa Riri membagi kembali dengan Lita. Tipunya telah ditunggu oleh Ari. Ada Dinda terbentur satu blocker masih ada free pola oleh Dinda. Eca kembali satu tipuan gagal dipertahankan namun masih bisa disempurnakan dengan satu free pola dilakukan terima dengan mudah Eca angkat kembali back pelan free pola terima dengan mudah. Ada Lope tipuan telah ditunggu sang libero Prisa. Satu tipuan kembali terbaca Rere umpan dari keadaan Lintang menembus dua blocker kali ini satu open smash kita oleh Lintang pindah poin untuk Sapen Yogyakarta 13-12 kuasai di sana Rere. Satu pelatihnya Riri singkat libero kurang sebelah free ball dengan Lupi. Ada Riri mengalami libero ambil alih serangan free ball dengan Eca. Terima dengan mudah dari belakang kembali serangan balik dari Isokas. Tipuan, tipuan lagi-lagi tipuan dari Dinda berhasil menipu 6 pemain dari Sapen Yogyakarta 13-13 nomor punggung 3 di sana Lupi. Sang setter dari Evokas dengan satu floating yang Lope risinya periksa akurat. Rene Nubere periksa keluar 14-13 berbalik satu angka memimpin sementara tim bola oleh Evokas Gombong kuasai sang setternya di sana Lope servisnya Lope risif akurat Rene Nubere periksa menilang namun mampu dimentakan kembali. Ada Rere membangun serangan satu smash lurus dilakukan oleh nomor punggung 11 Yani gagal dipertahankan oleh Evokas Gombong 14 sama. Pemain nomor punggung 7-nya di sana Lintang ambil posisi satu konsentrasi tingkat tinggi Lintang dengan satu servis yang Lintang risiknya sempurna kembali satu smash terbentur satu blocker namun masih bisa dipertahankan periksa ada Ica pertahankan di sana angkat Lope pertahankan kembali oleh sang libero Lintang membantu Eca gagal melakukan satu penyelamatan pindah poin untuk Evokas Gombong 15-14 satu angka masih memimpin Evokas Gombong atas lawannya Sapen Yogyakarta kuasai di sana nomor 1 ada Dinda dengan satu floatingnya Dinda resipnya libero kurang akurat periksa membegadah Eca. Lagi-lagi serangan gagal di lawan Sapen Yogyakarta 16-14 terjadi pergantian pemain tampaknya dari Sapen Yogyakarta nomor punggung 6 Eca ditarik keluar masuk nomor punggung 12 Gani. Sementara persiap melakukan satu servis yang diserah Dinda ambil posisi 6 konsentrasi tingkat tinggi Dinda siapa yang dituju ini Dinda dengan satu floating memanjang kebelakang Dinda kali ini sang hakim garis menyatakan bola tepat jatuh di atas garis dan berbunyi 10 menambah angka kembali untuk tim bola oleh Evokas Gombong 17-14 tiga angka memimpin sementara kuasai di sana Dinda dengan satu floatingnya Dinda kali ini satu pengamatan akurat dari sang libero Sape servis Dinda dinyatakan keluar sehingga pindah poin untuk Sape Yogyakarta 15-17 terpal dua angka di pertengahan set yang pertama kuasai tim nomor 11 Yani resifnya akurat kembali ada satu pengetek Dinda pertahankan dari belakang ada Rere gagal lambangnya di nomor 5 Ayu pindah poin untuk Evokas kembali 18-15 ambil posisinya Sisol servisnya pelan Sisol resif kurang akurat oleh Lintang ada periksa ambil alih serangan Ayu penempatan saja dilakukan Lope kembali satu blessing gagal dipertahankan oleh sang libero satu blessing dilakukan oleh Lisa 19-15 empat angka masih memimpin sementara Evokas Gombong kuasai si kulit bundar di sana Sisol ambil posisi Sisol gagal menembus netting satu servis dilakukan oleh Sisol pindah poin 16-19 tiga angka masih tertinggal Sapen Yogyakarta kuasai di sana Prisa dengan satu floating Prisa ke belakang podo wae
Kami pindah poin 20-16. 20-16 skor sementara di akhir set yang pertama. Kuasai di serang perpukung 5 ada Puji. Ambil posisi di serang Puji dengan satu floatingnya Puji. Receive libero kurang akurat, langsungkan saja terima dengan mudah Lisa Lope membagikan set ke back attack cross. Dilakukan oleh Siso, berhasil mengecoh pertahanan dari Sapen Yogyakarta. 21-16. Masih kuasai si kulit bundar di sana Puji. Ambil lancang-ancang Puji, konsentrasi tingkat tinggi dengan satu floatingnya Puji. Resif-resif gagal lagi-lagi dari sang libero Sapen Yogyakarta. 22-16. 22-16 dan time out diminta oleh official dari Sapen Yogyakarta. Kembali ke lapangan menyaksikan jalannya pertandingan set yang pertama dengan skor sementara 22-16. 6 angka sementara memimpin di akhir set yang pertama. Ifogas gombong atas lawannya Sapen Yogyakarta. Kuasai si kulit bundar di sana merbung 5 masih Puji. Ambil posisi konsentrasi tingkat tinggi Puji. Ambil napas dalam-dalam dengan satu floating yang Puji. Resipnya sang libero melambung indah mempesona. Rere memegang dari satu back attack Teresia. Mampu dimentakan langsungkan saja. Terima dengan muka lintang angkat Rere. Satu penempatan sempurna oleh pemain baru di Jalan Legani. Memecah kebuntuan untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta. 17-22. 17-22 di sana nomor 12 Sapen Yogyakarta ada Gani. Ambil posisi Gani dengan satu floatingnya, resepsi Saul kurang akurat, membantu serangan di sana free ball dengan Lisa terbaca dengan mudah oleh Gani. Rere umpana melihat lintang, tipuannya gagal dipertahankan oleh Lisa. Menambah angka kembali untuk tim bola voli Sapen Yogyakarta. 18-22. Mulai mengejar ketertinggalannya di akhir set yang pertama. Sapen Yogyakarta kuasai di sana Gani. Dengan satu loteng Gani, resim kurang akurat, libero membantu di sana satu penempatan sempurna dilakukan oleh Ari, berhasil menambah angka untuk Ifogas Gombong. Pindah poin 23-18. Lisa konsentrasi tingkat tinggi Lisa, terlalu tergesa-gesa sehingga gagal melakukan satu servisnya Lisa. Pindah poin untuk Sapen Yogyakarta. 19-23. Nomor punggung 5 di sana Ayu. Ambil posisi Ayu dengan satu floating, resepnya libero kurang akurat, Lope membagi Dinda. Tipuannya telah ditunggu kembali free ball. Kali ini dibiarkan saja oleh Prisca, namun keliru kali ini Prisca. Pindah poin untuk tim bola voli Ifogas Gombong. Set point 24-19. Satu angka lagi Ifogas menutup set yang pertama. Kuasai di sana nomor 11 Ari. Racing kurang akurat Ayu, Prisca membantu satu free ball dengan Rere Lintang. Lope tipuan, kembali satu tipuan dari Lope menutup set yang pertama dengan skor 25